keringanan, ya, keringanan dari syariat, yaitu apa? Untuk kita, ya, menjaga diri sebaik mungkin, ya, kita dan menjaga adab-adabnya dengan menundukkan pandangan, menjaga jarak, jangan sampai menempel. Kalau sampai menempel laki-laki dan perempuan dalam kursi tersebut, maka tidak boleh, iya, ya, sampai menempel seperti itu, jelas tidak boleh. Diusahakan untuk apa? Mencari tempat, ya. Gak mungkin katanya di pertanyaan tadi tidak ada solusi lain. Ada solusi lain. Kompromi mungkin dengan penumpang yang lain, ya. Iya, bisa tukeran dengan penumpang yang lain seperti itu, ya. Atau sewa kemudian satu bis gitu, ya. Atau apa namanya? Pilih gerbong. Alhamdulillah sekarang misalkan di kereta atau di mana itu ada tempat terpisah khusus untuk perempuan misalkan. Iya. Ini untuk laki seperti itu. Makanya peran pemerintah juga penting untuk menjaga ikhtilat seperti ini. Oleh karenanya ya diusahakan walaupun di negeri kita di mana-mana ikhtilat, ya. Bahkan di luar negeri di mana ikhtilat, usahakan untuk tidak terjadi campur baur.